Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran bagi subjek Bahasa Melayu di bawah tajuk Ucapan Bertata Susila, iaitu kemahiran bertutur. Pada hari ini, kamu akan cuba mencapai objektif iaitu mengajuk ucapan bertata susila dengan betul dan melafazkan ucapan bertata susila secara berpandu dengan betul. Baiklah, mari kita teruskan. Cuba lihat gambar yang pertama. Itu adalah situasi seorang adik yang berbaju hijau dan abangnya yang berbaju oren. Baiklah, cikgu akan cuba bacakan dialog terlebih dahulu, kemudian kamu cuba ikut. Boleh? Mari kita mulakan. Baiklah, abang boleh bantu saya? Boleh. Sekali lagi, cuba sama-sama. Abang boleh bantu saya? Boleh. Sekali lagi, abang boleh bantu saya? Boleh. Baiklah, bagus. Mari kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Ini adalah gambar sambungan situasi sebentar tadi. Baiklah, cikgu akan bacakan terlebih dahulu. Terima kasih, abang. Sama-sama. Kita cuba. Terima kasih, abang. Sama-sama. Sekali lagi. Terima kasih, abang. Sama-sama. Baiklah. Itu adalah ucapan situasi seorang adik bersama abang. Kita teruskan. Ini adalah situasi seorang budak yang bernama Fizi. Lihat gambar itu. Budak yang memakai topi. Itu gambar budak yang memakai topi. Dia pergi melawat ke kebun pakcik. Baiklah, cikgu akan cuba bacakan dialog terlebih dahulu. Kamu cuba dengar, kemudian barulah kamu cuba ikut. Boleh? Mari kita mulakan. Selamat pagi, Pak Cik. Selamat pagi, Fizi. Baiklah, mari sama-sama cuba. Selamat pagi, Pak Cik. Selamat pagi, Fizi. Sekali lagi. Selamat pagi, Pak Cik. Selamat pagi, Fizi. Kita cuba sekali lagi. Selamat pagi, Pak Cik. Selamat pagi, Fizi. Baiklah. Kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Baiklah, ini adalah sambungan kisah tadi. Cikgu akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kamu cuba ikut. Mari kita mulakan. Terima kasih, Pak Cik. Sama-sama. Mari cuba. Terima kasih, Pak Cik. Sama-sama. Terima kasih, Pak Cik. Sama-sama. Cuba sekali lagi. Terima kasih, Pak Cik. Sama-sama. Baiklah, itu adalah situasi seorang budak melawat ke seorang budak yang bernama Fizi. Dia pergi melawat ke kebun sayuran Pak Cik. Baiklah. Hari ini kamu telah belajar beberapa ucapan bertata susila, iaitu yang pertama ialah perkataan ataupun ayat boleh
bantu saya. Cuba sebut. Boleh bantu saya. Sekali lagi. Boleh bantu saya. Baiklah, yang kedua, terima kasih. Kita cuba. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Baik, yang ketiga, sama-sama. Cuba sekali lagi. Sama-sama. Baiklah, sekali lagi. Sama-sama. Itu adalah ucapan balas. Apabila seseorang mengucapkan terima kasih, kita ucapkan sama-sama. Okey. Yang terakhir ialah ucapan selamat pagi. Cuba. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Baiklah. Itu adalah 4 ucapan yang bertata susila yang kamu boleh cuba aplikasikan dan cuba buat sama ada kamu di rumah ataupun di sekolah. Baik, kita jumpa lagi. Terima kasih dan kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.